Berita Sports Retno hari ini. Gelandang asal Jepang bernama Yuto Ono dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta. Persija Jakarta kabarnya kepincut mendatangkan Yuto Ono karena kemampuannya mengolah si kulit bundar. Yuto Ono selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan tim yang diperkuatnya. Tugas Yuto Ono menghancurkan pola penyerangan yang dibangun lawan. Gelandang berdarah Jepang tersebut juga memiliki kecepatan yang bisa membuat musuh kewalahan. Gocekan-gocekan maut Yuto Ono sulit dihentikan oleh lawan. Selain itu, Yuto Ono juga memiliki kemampuan untuk membangun serangan balik cepat. Rumor gabungnya Yuto Ono bersama Persija Jakarta muncul dari cuitan akun resmi Twitter Edindos Transfer. Begini cuitannya, rumor nama Yuto Ono, 30 tahun midfielder, dikaitkan dengan Persija. Gelandang asal Jepang tersebut pada musim 2021 atau 2022 bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Thailand, Samut Prakanchiti. Berdasarkan situs resmi Transfermarkt, Yuto Ono mempunyai nilai transfer sebesar 5,21 miliar rupiah. Penasaran dengan skillnya? Yuk kita lihat skill Yuto Ono, calon pemain asing Persija Jakarta. Let's go! A piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Terima kasih sudah nonton ya.